Hari ini kita akan pergi ke PLN untuk bayar listrik. Terus habis itu kita akan pergi ke post office karena Saun mau pergi kirim GoPro. Dia GoPro yang kita beli itu hari keretak, dia punya layar. Jadi untung masih ada asuransi. Jadi kita mau kirim supaya nanti mereka kirim yang baru sama kita. Jadi mereka ambil kita punya GoPro yang lama yang sudah retak dan mereka akan kirimkan dengan yang baru. Itu bagusnya di Amerika ya. Saya tidak tahu kalau di Indonesia ada juga semacam itu atau tidak. Tapi ya by the way, habis itu kita akan pergi cari makan karena kita punya perut semua ini sudah bunyi-bunyi, sudah bikin band di sini guys, bernyanyi ria ya kesana kemari. Terus pelan-pelan sini kita terlalu kencang ini televisi. Terus apa lagi? Oh, terus kita mau pergi potong rambut karena Mister punya rambut sudah panjang. Terus orang yang juga punya rambut sudah mulai panjang, jadi kita mau potong saja. Habis itu pulang ke rumah. Sepertinya kita mau ke Walmart dulu. Sepertinya mau ke Walmart dengan target. Saya mau carikan saya punya kemenakan di South Bend, baju Fortnite. Karena saya baru-baru find out kalau dia juga suka Fortnite seperti orang lain. Jadi saya mau pergi carikan dia dulu baju. Saya pakai komen telepon diriku kemarin. Halo? Halo. Apakah diri mau menelponku kemarin? Eh, masih kerja ini kah? Kok kerja ini kah? Nana kerja. Tapi tak ada orang. Oh, oke. Tidak dimarahin kalau menelpon? Enggak. Oh, oke. Kemarin masih menelpon kah? Oh iya, WhatsApp. Iya. WhatsApp. Ini ada banget yang panas. Apa nih? Jadi Daddy pergi ke sana, pergi kirim itu GoPro di kantor pos dan saya akan pergi ke Baby Muffin. Sekarang saya mau pergi beli muffin guys untuk orang dengan Atina. Karena sambil kita menunggu Daddy, tadi orang bilang dia lapar dan dia mau makan muffin. Jadi sekarang saya akan pergi belikan mereka. Saya tinggalkan mereka di mobil, tidak apa-apa karena saya kunci mobil. Dan toko muffin dekat sekali. Cuma sekitaran 30 detik jalan dari mobil ke toko muffin. Jadi saya akan pergi belikan mereka. Tak satunya saja guys, oke? Kelewatan guys, karena terlalu asik bicara, kelewatan dia punya toko. And maybe tree lime. Do you guys have an apple? Yeah. We are all out. We normally do. Okay. Okay, maybe that's it. Okay guys, jadi saya sudah mendapatkan muffin di sini. Saya beli dua saja. Jadi ini dua muffin harganya tadi sebayar total $2.50. Jadi artinya kalau untuk satu muffin itu harganya $1.25. Jadi not too bad. Dan muffinnya lumayan guys size-nya ya. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Jadi bagus, sedang-sedang saja. Hey guys. Guys, minta ampun. Ternyata saya salah. Oke, ternyata saya salah. Itu muffin harganya tadi $2.50 hanya untuk satu. Saya lupa, itu kesalahan saya. Jadi tadi waktu saya pesan, saya cuma bilang muffin coklat chip. Saya lupa bilang dua, jadi mereka cuma kasihkan saya satu. Pas saya buka tadi itu bungkusnya guys. Pas saya buka ini barang-barang, saya lihat ya cuma satu. Kesalahan saya ya, seharusnya saya bilang dua. Untungnya ini punya size besar ya, jadi saya kasihkan Atina sedikit saja karena dia kecil. Terus saya ambil sedikit saja secuil, terus orang lain ambil sisanya karena dia yang lapar. Dia baru-baru pulang sekolah tadi dan kita langsung pergi ke kota, jadi tidak ada sempat untuk dia makan. Jadi ya, saya kasihkan orang yang lebih. Jadi sekarang kita heading to potong rambut, habis itu baru kita pergi cari makan. Jadi walaupun kita pergi potong rambut dulu, setidaknya sudah ada sedikit saja makanan di perutnya. Jadi oke, apa tadi saya bilang itu? Oh ya, tadi saya sudah senang sekali, saya bilang, perasaan ini muffin, biasa kalau kita beli 6, kita spending sekitaran $30 atau $25. Terus saya berpikir, terus kenapa ini saya beli dua, cuma $2.50? Saya berpikir, apakah mereka punya harga diturunkan atau apa? Karena ini tumben-tumbennya ini dua muffin ini $2.50. Oke guys, rencana berubah. Ternyata kita lupa, ya. You're welcome. Oke guys, ternyata rencana berubah ya. Kita lupa kalau itu tukang cukur, barbershop, dia close-nya. Saya antar mau
bilang tutup dengan close, jadi saya jadi agak delay, dan dia tuh turunnya ke mulut close. Jadi oke, okay. Itu barbershop close-nya jam 5 sore, sedangkan sekarang sudah jam 5 lewat 6. Jadi oke, okay, apa yang akan kita lakukan? Kita akan pergi potong rambut bukan di barbershop, which is kalau di Indonesia itu hampir sama dengan Pangkas Madura. Jadi kita tidak akan pergi ke Pangkas Madura, ke barbershop, tapi kita akan pergi ke salon untuk potong rambut. Tapi karena kalau kita ke salon itu dia $15 untuk satu kepala, $15 untuk dewasa dan $15 untuk dewasa dan $10 untuk anak-anak. Jadi itu $25, not including tip $10, jadi itu $45. $450.000, hampir $500.000 hanya untuk potong rambut dua orang lelaki. Jadi saya guys, dengan segala kekuatan bulan akan menghukummu. Saya bilang sama Mister, no. Karena saya tidak akan membiarkan uang $500.000 terbuang hanya untuk potong rambut. Jadi saya bilang sama Mister, karena ini emergensi, mungkin Mister punya rambut bisa dipotong di situ. Jadi kita cuma akan keluarkan $15 plus $10 untuk tip, jadi $25. Dan kita akan pulang ke rumah dan kita akan potong rambut Yorain sendiri pakai toolsnya Mister, alat-alat cukur rambut. Free guys, ya ibu-ibu memang harus berpikir lebih selalunya ini lipstick kok. Your breath stinks. Really, I brush my teeth and I even put Okay. Apa tadi saya bilang, saya lupa ini Mister ini selalu mengacaukan saya punya pikiran dan saya punya brain. Jadi brain saya itu agak tersplit sedikit. Somebody gotta get a haircut. How if I just cut your hair? No. Yes. How about no? How about yes? Unless I shave my head, then I just do that myself. But... No. Don't save it. You look like a cancer patient. Okay. Jadi sekarang itu yang akan kita lakukan. Kita akan pergi potong rambut di salon. Tapi Mister saja. Orion, no. Orion bisa di rumah saja, nanti dibotak dia satu kali guys. Dibotak pakai tools. Saya mengingat yes. Iya. Dia bilang Orion, kenapa dia yang harus potong sepenuhnya rambut? Save money. Oke, rencana berubah lagi, oke? Okay? Karena tadi seperti kalian lihat, ada tiga lelaki menunggu. Dang 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 dang. Jig 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 ding ding. Daddy. You want to walk up the stairs? Okay. Here. I believe I can fly. Woo. I believe I can touch the sky. Biasanya dia suka dikasih begini ya, kali ini dia menangis karena dia mau jalan di tangga katanya. Semacam tidak pernah lihat tangga guys. Eh, sini cepat deh. Tina. Bukan main. Your feet will wet and get cold. Sini. Superman. Alright, let's go eat. Let's go Tina. Jump. Okay. Stop. Okay. There you go. Here comes drama queen. Come on, drama queen. Where are you going? Come on, Dodo Junior. Oh, this is drama princess. Kalian mau lihat drama queen? Here's drama queen! Oh my god. Atina, come here. Hold on his hand. You don't go in there. Come here. Kau betul-betul, eh? Sini, cepat. You gotta hold. Yeah, you gotta hold my hand. Sini. Hold my hand. Na 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 na. But jangan dulu nak. No screwing around in here because you see the car right there. You see the car? If you screwing around, you might get a hit. Get hit. Okay, now you run to daddy. Yes. No screwing around like that, daddy. Go to daddy. I'm turning around and I. Go in. He got me. Okay. He got. Tunggu pembalasan saya, Mister. Okay, you go. Okay, now run. Oh, it's tough. Ngajar tuh, dia punya tangan. Yeah. Yeah.
Jenny, what's your best hair routine? That's hot. That's hot? Okay. Yeah. Guys, jadi sekarang kita sudah selesai cuci tangan. Atina sudah selesai juga buang air kecil. Sekarang kita akan pergi makan. Go ahead. Oke. Okay. Okay. Ternyata banyak sekali orang, guys. Nick, can we get a side of tortillas for each of those? You can see me. Thank you. Hari ini lebih banyak orang dari biasanya. Karena hari ini adalah hari Jumat. Apalagi hari Jumat malam ya, jadi orang yang baru pulang kerja langsung stop di sini. Karena biasa weekend, guys. Makanya banyak sekali orang saat ini, guys. Biasanya kita kesini itu siang-siang. Dan juga biasanya kayak bukan hari Jumat, biasa hari Senin, biasa hari Rabu. Jadi orang cuma lumayan ya, enggak terlalu banyak. Ini saat ini kita singgah di sini hari Jumat malam, makanya banyak sekali orang stop. Man, I don't know what that was. Ask him. It was like fried shrimp on a skewer. By the way, di sini kalau kita makan, sepertinya di semua rumah makan Meksiko ya. Kalau kita datang makan, kita akan dikasihkan ini kerupuk gratis berserta dengan sambalnya. Pokoknya enak sekali. Ini kerupuknya dan sambalnya. Ini guys, sambalnya enak sekali pokoknya. Yummy. Kesukaan keluarga. Mami Liu, guys. Tongan. Stop eating these. I know, it's so yummy. Kita sudah pesan makanan dan sekarang kita lagi tunggu. Biasa-biasanya saya pesan Tex-Mex karena saya suka sekali Tex-Mex, tapi kali ini saya pesan pesanan kesukaannya Mister. Thank you. Saya punya telinga keluar, kita sembunyi dulu ya. Kalau kalian lihat tidak apa-apa, saya sudah tidak malu karena kalian sudah lihat, saya pernah sudah kasih lihat kalian. Tapi di sini, jangan, kita harus sembunyikan. By the way, biasa-biasanya saya pesan Tex-Mex saja ya, kalau bukan Tex-Mex itu tortilla soup. Tapi kali ini adalah kali kedua saya pesan, apa itu namanya, seoro, saya tidak tahu apa namanya, pokoknya agak susah. Nanti saya tulis di bawah sini apa itu nama makanannya, tapi itu sudah dua kali saya pesan. Jadi itu adalah kesukaannya Mister, dan saya pernah coba dan saya sangat suka sekali juga. Jadi saya pesan itu, jadi sekarang kita pesan makanan yang sama. Dan itu datangnya banyak sekali, jadi kita kalau beli dua porsi bisa untuk berempat. Jadi saya akan bagi dua dengan Orion dan Mister akan bagi dua dengan Atina. Dan kita juga tidak perlu terlalu makan banyak karena sebentar Mister mau bikin pasta lagi untuk dinner ya, untuk late dinner. Jadi saat ini hanya untuk ganjal perut saja guys, jadi lumayan. Saya kasih lihat kalian seberapa banyak ini. Okay. Saya tidak perlu kasih lihat kalian Mister punya karena totally the same thing, karena kita pesan hal yang sama.
Jadi ini namanya, apa tadi saya lupa. Babe, what is this? What do you call this? Cherupolo taco. Cherupolo taco. Dan ini harganya, how much for this? Dan ini harganya sekitaran $12 ya. Tapi what we doing is, jadi apa yang kita lakukan di sini supaya lebih banyak, kita pesan extra tortilla ini. Jadi ada 3 di dalamnya. Jadi saya akan ini untuk satu ini saya kasih bagi dua. Jadi akan jadi 6. Jadi makanya saya bilang tadi ini untuk $12 ini banyak sekali guys dan sangat bisa untuk 2 orang makan. Jadi makanya kalau kita pesan 2 sudah bisa untuk 4 dan hemat uang. Yap. Jadi oke, sekarang saya akan bikinkan orang, saya akan buka itu taco dan saya akan bagi dua dengan taco yang saya punya. Jadi kita bagi dua. Habis itu kita bungkus. Habis ini saya mau berhentikan kamera supaya saya bisa makan enak-enak, oke? Seperti kalian tahu saya tidak terlalu suka nge-vlog kalau saya lagi makan. Cuma saya mau kasih lihat kalian ini saya bikinkan orang. Jadi itu tadi yang satu pile begini, satu bundaran itu saya akan ambil dia punya setengah dan saya akan kasihkan ke orang setengahnya dan saya makan setengahnya. Jadi begitu. Karena ini betul-betul banyak ya. Porsinya banyak sekali jadi. Kita kasih masuk juga sayur-sayuran supaya dia makan sayur-sayuran sedikit. Kalau Ryan bagus guys, karena dia masih makan sayur-sayuran ya, apalagi kalau disuruh dia makan pasti. Kalau Athena, picky sekali guys. Biar siapa yang suruh dia makan sayur tidak akan dia dengar. Karena Athena tidak suka sekali sama sayur. Makanya saya kalau setiap masak selalu bikin kayak rica-rica, saya kasih masuk sayur. Karena kalau saya kasih begitu pasti Athena makan. Cuma kalau cuma sayur kayak begini dia tidak akan makan. Jadi oke. Okay. Do you like it, Athena? Jadi yang tadi yang saya sudah ambil separuh untuk kasihkan ke Ryan, saya bungkus dan saya makan. Jadi sekarang saya masih punya 2 yang belum saya korek. Jadi betul-betul banyak guys. Paket hemat, murah dan really really yummy. Yummy betul guys, saya nak main-main. Thank you. Oke, okay, kita sudah selesai makan dan sekarang kita akan go home. Oke okay guys, jadi sekarang kita sudah tiba di rumah. Kita punya perut semua sudah kenyang. Jadi saya mau say bye-bye. Thank you sekali lagi for watching. Jangan lupa buat subscribe and like. So sekarang kita akan pergi. Sebentar malam kita akan bikin pasta. Tapi saya tidak tahu apakah saya akan vlog atau tidak. Tapi kalau tidak, sekarang saya mau say bye-bye. Thank you so much sekali lagi. And have a good one. God bless you.